Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelum gue lanjutin untuk bikin video ini, jangan lupa untuk like, terus juga subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya, terus juga share ke seluruh sosial media kalian. Nah, di video gue kali ini, gue mau ngasih sedikit penjelasan mengenai sebuah produk lagi. Pokoknya, gue akan berusaha untuk memberikan kalian info terbaru mengenai update produk-produk yang lagi ngehits, yang lagi booming, yang lagi hot-hotnya. Nah, itu dia apa? Ini dia. Red Ginseng Hair Tonic. Jadi ini itu semacam untuk minyak rambut, untuk menumbuhkan rambut, untuk memanjangkan rambut. Tapi dia itu produk dari Korea dan sudah diadop di Indonesia. Nah, gue bacain keterangannya. Jadi ginseng merah itu kan terbukti untuk paling cepat bekerja untuk masalah kebotakan menahun, rambut rontok, rambut kering, rambut kusam, rapuh. Dan ginseng hair tonic ini tuh bekerja sampai ke akar rambut dengan sensasi dingin dan menyegarkan hanya dengan pemakaian selama 7 hari untuk masalah rambut di atas dapat teratasi. Nah, jadi dia itu ada sensasi dinginnya. Terus di sini netonya itu 250 ml ya. Nah, BPOM-nya itu ada di terus diproduksi oleh bla 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 di sini, terus keterangan produknya di sini, komposisi di sini. Untuk expired date-nya dia ada di bagian bawah. Sini ya. Bisa menumbuhkan rambut selama kurang lebih 7 hari karena dia ada kandungan red ginsengnya itu. Nah, bedanya apa dibandingkan dengan hair tonic-hair tonic yang lain? Di sini itu dia produk dari bioherbal dan karena mungkin udah ada yang banyak KW-nya. Jadi kalau yang original itu dia ada anti fake kodenya nih di sini. Jadi kalian gosok nih yang abu-abu ini nih gosok. Nanti kalian cek kodenya itu di www.trackingbioherbal.com. Nah, jadi kalian bisa cek di sini. Di sini ada tulisan websitenya. Itu dia tadi penjelasan gue mengenai Red Ginseng Hair Tonic dari Bioherbal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Thank you, bye-bye.